Video detik-detik penyerangan ke Israel dibagikan melalui akun Telegram Hizbullah pada Jumat 6 September 2024. Hizbullah memperlihatkan ganasnya rudal Fagot buatan Rusia dalam menggempur markas tentara Israel. Serangan itu menyasar markas tentara Israel di Barkat Risa. Rudal anti-tank tersebut memiliki kemampuan untuk melibatkan target tanpa kontrol langsung manusia. Dalam video itu terlihat rudal mengenai sasaran menghancurkan sebuah bangunan. Asap hitam tebal membumbung tinggi seusai rudal tersebut ditembakkan.